nonton, ayo pada nonton, nonton main, main dadain, bersama teman-temannya. Ayo kumpul di tempat nonton, nonton main, main di nonton, pada sini, main dadain. Sukses semuanya, supaya sukses RTV-nya. Betul. 1, 2, 3. Hore! Oke, selamat datang buat pemirsa di sini dan juga selamat datang buat selamat menonton buat pemirsa di rumah. Oke. Okay. Dengan saya Baim Wong di sini dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Betul sekali. Hanya ada di acara Baim Kaga. Yahe! Ini sekarang kita mau membahas. Artis yang kontroversi. Oke. Dari siapa ya? Assalamualaikum. Baik. Nyari siapa ya? Silakan duduk. Oh iya iya boleh. Duduk ya. Mohon maaf. Iya Pak. Istri lagi pergi. Iya. Sadar aja. Maaf. Yang punya rumah ini? Ini Pak. Salah. Ya Ulang. Oh salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, selamat datang ya. Iya. Ada apa ke sini? Ada apa ya? Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Oh ya. Terima kasih yang udah mampir ya. Eh kan gua mau namo. Ada teman saya kemari mau cari Nunung. Oh, ada. Belakang. Ada benar. Ada kan ya? Udah lama ketemu kan? Udah 4 tahun. Gak ketemu Nunung. Gak ketemu Nunung 4 tahun. Gak ketemu mas saya. Nyarinya Nunung. Nyari Nunung kan? Oh, nyari Nunung. Ya udah ada. Sini yuk. Nunung. Baim mana Baim? Ini Baim. Baim saya. Saya Baim. Bohong. Kenapa? Baim tuh mukanya kayak gue. Nah, sekarang Bapak bisa baca atau enggak? Hmm? Bisa baca enggak? Saya? Enggak. Kita urut bangga. Nunung. Oh, Nunung. Nih, anak-anak Nunung nih. Ini namanya Nunung semua. Temen lama ini. 4 tahun. Apa kabar, Bang Ajis? Ya Allah. Nunung. 4 tahun, Bang. Katanya 4 tahun. Iya kan? Ini yang anaknya Haji Oma nih. Patul, anaknya dua kembar. Ingat kan? Ah. Nih, Anang nih. Main gitar, ingat kan? Ingat kan? Nunung. Kok jadi beda sih? Nunung itu Nunung yang... Nunung yang mana ini? Yang badannya 2 hektar. Itu badannya apa tanah? Lu pikir tanah? Bar banget 2 hektar. Nunung yang ini, Nunung yang Sri Mulat. Nunung Sri Mulat. Ngomong dari tadi.
Tangan lu antep juga. Oke, Mas Aji, sumpah tangan dulu. Mas Aji, kalau ngelawak sendiri itu udah dari kapan sih Mas Aji? Ngelawak sendiri? Kalau terjun ke dunia, pertama sih bukan komedi. Bukan komedi? Ngambil model. Ngambil model? Model apa? Model di mana? Dulu ngambil model kain kapan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya gak mau. Akhirnya langsung ke komedi. Itu tahun 90. Mas Aji, bisa gak ngomongnya abang, lewat? Emang gue tukang bakso. Oke, ternak binatang, sapi kok gak salah ya, sapi sama kambing. Kambing. Ya. Sama kambing ya. Itu udah dari kapan apa emang udah lama? Udah 66 tahun. 66 tahun. 66 tahun. 66 tahun. Bukan 66 tahun. 66 tahun. Jadinya 60 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Bisa enggak di SMS aja sih kalau ngomong-ngomongnya? Enggak ada pulsa. Terus sekarang gimana? Mas berjalan atau? Alhamdulillah. Kalau sapi sih nggak pernah jalan di situ aja. Di situ aja ya. Kalau usahanya? Usaha juga nggak jalan di situ aja. Di situ aja. Lancar atau nggak? Kalau usahanya lancar, cuman kalau ngomongnya belum lancar. Oh iya. Bentar ya. Ambil minum dulu. Serap ya. Ini model. Kalau sapi saya gelondongan di sini. Oke, kesibukan sekarang Mas Ajis. Semuanya pada tahu lah, semuanya dulu Mas Ajis itu wah, salah satu juga idola saya. Tepuk tangan dulu. Lucu. Sampai sekarang juga masih. Masih ya, teman-teman dari main topeng. Heeh. Ngelenong. Alhamdulillah masih jalan sekarang. Masih jalan. Jadi, ya. Bantu teman. Awalnya itu dulunya tuh sebenarnya apa sih Mas Ajis itu awalnya? Lenong, aslinya Lenong. Sama Mbak Nunung itu yang tadi? Enggak. Oh, lain? Lain, kalau Lenong itu dari kampung ke kampung. Bisa sampai ke nasional orang-orang tahu itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu mampus. Main sama Paming di Bagito. Oh, oke. Okay. Nah, dari Bagito dapat dah tuh peran gagap di sana. Sama ini apa Ulfa ya? Ulfa juga ya. Terus siapa lagi? Jawir. Ulfa yang saya tahu Ulfa. Terus Lenong tahun ini udah 6 tahun dan itu bisnis sekarang masih lancar ya alhamdulillah ya. Bisnis alhamdulillah. Ya buat anak-anak ke depannya. Anak ada berapa sekarang? Nah. Gelasnya mana ya? Kita ke depan aja yuk, kita ribut yuk. Terus Aida. Ngobrol dong. Aida, ya ngobrol dong Aida. Enggak, itu kenapa? Ini kita tamunya mana? Ini lagi ambil minuman. Silakan. Oh gitu ya. Silakan diminum. Manis. Kan kalau nyuguhin bintang tamunya yang minum. Bintang tamunya. Kita sama-sama sarap. Oke, abis ini juga saya akan ngobrol lagi. Dan juga abis ini juga ada bintang tamu yang sekarang lagi membahas kontroversial. Tapi banyak nih setelah ini ada bintang tamu yang cantik. Tapi setelah yang satu ini tetap di Baim Kagak Jaim. Gagap dalam acara reportase. Udah gitu dong? Udah gitu aja.
best day. Di sendiri di wow. RTV. Oke, namanya itu reportase ya. Reportase. 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 Nah, itu cerita mengenai apa? Membawa berita. Bawa berita. Membawa berita. Tapi pastinya kan ada gagapnya pasti. Benar? Iya. Ya kalau kagak gagap ya bukan repot namanya dong. Tasnya budak lu ya. Kita masih meraba-raba terus meramang. Lu ngapain lu ngeraba? Biarin aja gue yang ngeraba. Ini supaya kita juga penonton di sini nggak berpikir ini seperti apa sih news kok ngomongnya begini, bisa dipraktekin nggak? Oh, bisa. Boleh, ini kan RTV juga boleh. Nah, oke, tunggu dulu. Hening, kan agak serius ya, namanya juga bawa berita ya. Maaf, musiknya mau yang serem apa yang? Lo kata acara tuyul. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Ajis Gagap dalam acara reportase. Udah gitu dong? Udah gitu aja. Oh jadi kayak begitu? Kayak begitu. Nah pemirsa, kali ini ada sebuah berita yang sangat mengharukan. Sedih. Seorang ibu baru saja pulang tahun. Tapi ibu tersebut sampai nangis-nangis. Coba bayangin ada orang ulang tahun nangis-nangis. Seperti apa? Kita lihat beritanya. Belum ditanya. Iya. Nangis-nangis. Ida jelek ya kalau nangis. Oke, sekelebatnya kita lihat nih. Sekelebatnya kita lihat dulu nih reportase nih. Lihat nih. Sama yang repot-repot pasti bikin males. Datang aja. Mumpung jodohnya masih ada. Dikasih tips dari Ajis Gagap. Tip repot. Mesin mobil kita copot. Repot amat. Kalau nggak begitu, ya nggak ngerepotin dong. Apalagi dengerin ceritanya. Orang yang punya mobil. Itu maling bang namanya. Reportase. Senin sampai Jumat jam 12 siang. Di Radio Wali Televisi. Lu gak nyangka kan? Gak nyangka gue. Seumur-umur orang gagap yang bawa berita gue doang. Kenapa ini namanya reportase bukan repot banget ya? Nah sekarang promoin coba acaranya. Ini mumpung di acara spesial loh, baik dijajakin loh. Langsung rating. Buat pemirsa yang jangan lupa nonton reportase yang bawain saya sendiri. Itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Kalau nggak salah, jam 12 siang. Benar. Hanya di RTV. Oke. Selain ini juga kita ada bintang tamu yang cantik sekali. Orangnya juga itu dia jarang digosipin. Betul. Bebas dari gosip ya, bos. Bebas dari gosip. Langsung aja lah kita panggilkan ya. Ada Vega Darmawanti. Mbak Vega di sini, Mas Ajis di sini. Mainnya serudukan ya. Mentang-mentang lakinya dokter. Bukannya lagi dokter apa serudukan? Udah suntik belum? Belum. Mbak Vega dibilang ya, kalau di sini Mbak Vega itu jarang sekali digosip. Itu ramuannya apa? Bisa. Aduh, alhamdulillah, amin. Gak ada rahasia sih sebenarnya, emang gak ada yang bisa digosipin juga. Maksudnya mungkin kalau digosipin itu kan sesuatu yang mungkin
harusnya menarik gitu buat masyarakat gitu. Aku sih sebenarnya mungkin ngerasa emang rumah tangga aku berjalan ya seperti rumah tangga biasa aja, jalan seperti biasa, tetap harmonis-harmonis. Tapi aja. Kan kadang-kadang ada yang suka mencari-cari masalah, apalagi infotainment. Mencari sensasi ya, juga. Tapi enggak sih, maksudnya selama ini juga emang apa ya, maksudnya aku ngejalanin syuting dengan seharian di rumah sama aja gitu. Jadi kalau syuting dan kalau ketemu media juga gak pernah acting. Jadi memang yang seperti ini adanya gitu. Bos, ya. Situ kan insya Allah mau kawin. Siapa? Enggak, pengen cowok kawin cepet-cepet kan. Bentar lagi kan bos. Kalau mau minta tips sama Vega. Alhamdulillah awet udah 6 tahun. Aduh amin, Kamal amin. Oh iya 6 tahun. Jadi kalau masalah yang memang buat aku 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya. 6 tahun itu lama juga ya. Iya, lama gitu. Jadi kenapa, Pak? Sabar, Pak. Jis, lu mah sama cewek tuh gimana sih? Yang lembut dong. Masa gue mau dikeplak pakai gituan? Mentang-mentang lu habis keramas. Emang kira biasanya? Kenapa? Biasanya? Gue kan tahu keramasnya dia. Pakai apa? Pakai merang. Tapi bukan hanya Kak Vega aja yang langgeng, yang adem ayem. Bang Ajis juga ya, langgeng adem ayem dengan 3 anak, 2 istri, 1 kambing. Satu kambing, satu sapi. Sapi. Itu gimana tipsnya? Ngapain, Pak? Gimana hubungan sama sapi-sapinya itu? Kalau yang namanya rumah tangga itu kembali lagi kepada pasangannya. Password. Pasangan. Kuncinya cuma satu. Apa itu? Kunci 9, 10. Kenapa jadi bengkel, Pak? Lu mau jadi maling bawa kunci? Kalau Ais pribadi ya, ini yang Ais jalanin. Awas gelap, lama banget lo ngomong. Mes aja nampak Ajis. Pak Mumun ngomel. Mungkin saling percaya. Kalau keributan itu hal yang wajar. Oh, kalau nggak ada keributan, berarti dunia ini nggak rame. Ya saya dong ribut mulu. Infotainment dari RTV pada datangan. Vega juga selain nge-host, dia juga bisa nyanyi. Masa sih? Mas Ajis bisa nyanyi gak? Belum keluar, Bu. Bisa, Mas Ajis. Nyanyi dong. Tapi bisa nyanyi dong, bisa lah. Kalau ngomong gak tepat. Gimana kita coba aja, tepuk tangan dulu, yuk. Nyanyi yuk. Joget. Gue belum nyawer. Lagi bicara apa kontroversi ya, kontroversi. Kalau kalian sendiri melihat artis yang kontroversi itu gimana sih? Selama apapun sih sebenarnya, apapun yang diperbuat pelaku seni misalnya artis gitu ya, pasti semua mengundang kontroversi gitu. Kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu hal aja ada yang pro ada yang kontra, itu wajar gitu. Tapi kalau yang memang sengaja untuk bikin kontroversi, settingan-settingan seperti itu, ya aku rasa juga mungkin sekarang kayaknya pemirsa di rumah juga mungkin ada yang seneng kayak gitu, ya silakan aja gitu. Jadi mungkin ada yang suka, ada yang enggak, ya. Jadi kembali lagi kepada masyarakat yang menonton. Kembali ke pada penonton juga sih, ya. Merekanya itu menerima atau enggak. Kalau mereka suka ya kadang-kadang ya terus-terusan muncul orangnya gitu loh. Kalau Mas Aji sendiri lihatnya gimana? Kepanci gimana?
mereka mau berbuat apapun itu kan punya hak. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul. Hmm. Bijaksana gak bahasa gue? Enggak banget. Enggak ya? Pernah gak sih ada berita miring gitu mengenai kalian? Pernah gak sih? Berita miring? Alhamdulillah enggak sih. Karena mungkin kita kita tidak menarik juga untuk apa namanya digosipkan miring, sesuatu yang miring yang aneh-aneh. Enggak, tapi kalau untuk kritikan atau pasti ada. Iyalah. Nah, untuk jangankan yang kerja di, maksudnya gini, di dunia sehari-hari pun kita pasti dipenuhi dengan orang-orang yang suka dan yang enggak suka sama ya, kita pastinya. Gitu. Apalagi kita tampil di TV, mungkin orang kalau kita bercanda nanggepinnya beda, ya. Jadi banyaklah yang pro, banyak ya. Yang kontra, banyak yang suka. Mungkin ada sebagian orang juga yang nggak suka gitu. Tapi balik lagi, yang penting tujuan kita kan menghibur gitu. Ya. Jadi kalau ada yang kayak kritikan-kritikan gitu, yang tiba-tiba aku malah seneng banget gitu buat balesin mention misalnya di Twitter gitu. Malah seneng. Aku punya juga ya. Seneng kata gini, ini loh Kak Vega kok gitu banget sih, jangan ini ya, jangan apa gini-gini bla 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 gitu. Terus aku seneng balas-balasin gitu. Oh, itu kan cuma bercanda. Ini cuma sekedar. Oh, malah dilayanin ya? Iya, aku malah seneng kayak gitu. Artinya kan sebetulnya malah kalau tanpa disadari mereka-mereka yang mungkin disebut orang haters, artinya kan mereka malah memperhatikan kita gitu. Bener. Karena mereka tahu kekurangan kita, detailnya, oh, kesalahannya di sini. Artinya mereka ngikutin kita gitu. Malah mereka yang paling memperhatikan kita sebenarnya. Iya. Kan hidup itu enggak selamanya manis. Kebanyakan yang manis-manis diabetes. Kita perlu juga yang pahit-pahit kan. Bener. Biar sehat. Bener. Bos, hey, bener. Bos, ajak ngobrol nih. Iya, itu. Cuma kompleks sendirian aja. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini kan jauh dari gosip nih, Bos. Bintang tamu kita. Nah, sekarang ada bintang tamu lagi nih, Bos, yang sensasional. Dan kenapa ini adalah konsepnya bilangnya kontroversi karena artis ini. Wah. Kenapa tuh, Pak? Nanti kita tanyain tapi tanya setelah yang satu ini tetap di Baim Kagak. Tuh kan dibilangin sama kreatif ini properti 2 tahun lalu ya. Makan. 2 tahun lalu? Iya. Kemarin bini gue 4 tahun gak habis makan. Lebih lama dong. Masih soal begal. Ini? Benar, pembersihku kan paling bersih buat toilet. Lihat, yang ibu pikir bersih, ternyata enggak sebersih itu. Oh. Jangan kompromi, pakai Harpic. Sekarang, pakai langsung panggilkan saja Nikita Mirzani. Yes. Tadi kita lagi membahas mengenai artis kontroversi. Nah, kamu itu salah satu orang yang kadang-kadang newsmaker. Nah, itu menanggapinya gimana? Biasa aja. Biasa aja ya? Gitu doang jawabannya. Kita panjang loh, itu pertanyaannya Bos Baim 2 hari loh bikin nih, panjang begitu jawabnya. Biasa aja. Biasa aja. Sekelebat dulu. Nah, ini kita nih. Nah. Ini kita Mirzani, aku pernah pukul suami pakai high heel. Iya, yang kedua ini gimana? Jadi 2 hari sebelum akad nikah tuh Niki mau Niki cancel. Terus dia gak mau kan. Terus? Ada sesuatu hal yang mabuk pernikahan sampai hotel main cancel-cancel aja. Peran Niki mau gak mau gitu, Niki gak mau nikah sama dia. Tapi dia datang ke rumah terus segala macam ini tuh. Akhirnya ya karena emosi gitu kan, ada heels ya udah ketok aja pala. Itu kan terjadi refleks dengan ya? begitu aja refleks aja. Tapi enggak apa-apa dia, ya, cuma ya. Ketok biasa doang. Oh, ketok sayang bukan juga kali. Bukan yang kayak gitu. Cuma
botak gitu. Mungkin karena dia botak. Kenapa kok tiba-tiba pindah? Aku digetok. Sayang kali dia getok juga. Dia getok juga pilih-pilih. Dia kan umur berapa sekarang? Sekarang 7 tahun. 7 tahun berarti sudah mengerti lah namanya berita itu. Belum. Ya, belum. Loli dari dulu, dari kecil emang gak suka nonton-nonton siaran Indonesia. Oh, gak suka ya? Gitu. Nah. Terus dia juga kan udah mulai masuk kelas 1, udah mulai sibuk. Lesnya aja udah berapa banyak gitu. Jadi pulang tuh tidur atau enggak les doang, baru main sebentar, baru belajar gitu. Tapi teman-temannya siapa? Soalnya Loli sekolahnya di International School, jadi enggak bukan ibu-ibu yang suka ngegosip kayak gitu. Jadi dia enggak ngerti apa-apa. Oh iya, katanya Nikita ini bos pernah nyirem cewek pakai kuah bakso. Aduh. Nah, coba mungkin biar lebih jelas, harus ada rekonstruksi. Iya, iya. Coba. Ada kuah bakso enggak? Ada. Jadi waktu SMA, SMA. Oh, tapi lu STM dulu. Hotel Bodi ya. Oh kayak gitu ya, main gebuk aja. Ini ngapain sih? Searching di internet. Iya. Akhirnya gue putusin nih, gue mau ngasih kado buat bintang tamu. Wah, kado spesial. Iya. Emang ada yang ngasih ya? Ini buat Nikita Mirzani. Ini kita Mirzani nih. Oh, ini kita. Ah, jangan kamu yang kasih, enggak mau ah. Oh, harus nih. Dasar cumi. Bang Agus. Dan ini buat Pega. Oh, gede banget yang cuma ini satu. Bukanya kapan? Bukanya langsung buka. Setelah saya pergi. Tugas saya selesai, saya pergi. Sepada. Oh, enak banget pada. Lo ya, gitu doang. Bukanya atu enak bukanya banget ya kalau tampil. Sebentar. Oke, sekarang buka dari siapa? Jangan dibuka. Atu-atu bos, bukanya. Mau yang mana dulu, bos, yang dibuka? Tapi kita ngapain dia? Mak, ini ngapain? Pakai SPG sama SPB. Mas Aziz, mana dulu? Mana Aziz? Aziz, mana Aziz? Terkejut. Gue deg-degan. Apa ya? Cepetan. Eh, buka dulu. Sop. Oh, bukan sop. Ada apa ini? Coba dikasih tahu dong sama pemirsa dong. Apaan sih? Soto Betawi. Soto Betawi. Pikir ular. Kenapa kok? Kenapa? Kenapa kok soto Betawi? Bos, 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 kan nanyanya sama Bang Adis. Soto Betawi, kenapa itu soto Betawi? Paling hobi. Oh. Makan soto Betawi. Makan soto Betawi. Coba, coba. 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 Coba dong, katanya hobi. Itu kan gimana? Dibilangin sama kreatif ini properti 2 tahun lalu ya? Ngapain lu makan? 2 tahun lalu? Iya. Kemarin bini gue yang 4 tahun gak habis makan. Lebih lama dong. Oke, okay. Sop. Ya. Jadi memang khas karena juga suka ngelenong, jadi suka makan makanan enak. Betawi ya. Oke, okay, nah oke, okay, sekarang Vega. Aku. Apaan nih? Jangan ngintip. Ceritanya surprise ya. Ini apa? Ini apaan? Nah, ini kenapa nih ada ayam balado? Ayam apa sih? Sosis. Bukan, sosis. Ayam ini. Oh, ayam penyet. Oh, sosis sama sosis. Ayam penyet. Oh, ceritanya apa? Sebenarnya sih, ini maksudnya ini kali makanan kesukaan. Kalau Bapak suka itu ya? Tadi ya. Mungkin makan kesukaan juga. Kalau aku mungkin karena belakangan ini lagi suka makan sosis, senang banget makan sosis gitu. Enggak tahu lagi. Pokoknya sebulan ini. Enggak, sebulan ini tuh gue makannya sosis doang gitu. Oh, pengen jadi kayak apa? Iya. Eh, yang mesra dong eh. Ini apa kamu? Aku buka ya. Ya ampun. Oh my gosh. Jengkol. Jengkol sama pepaya aku gak suka. Kenapa? Kenapa? Kalau pepaya itu bau gitu. Kalau dimakan tuh agak ninggalin bau di tangan kan. Terus kalau jengkol juga bau gak suka. Aku suka yang wangi-wangi. Ini ada selebat. Oh bukan Ding. Kita misalnya punya jam tangan seharga 800 juta. Mana dipakai enggak? Dipakai. Mana lihat? Itu ini aja sih, invest aja. Jam tangan emang apa ya? Emang ini gila jam tangan gitu, beli punya yang penting punya satu lah gitu loh. Tapi memang senilai harga 800 juta itu. Barunya iya segituan. Niki, kamu 800 juta belagu banget, 800 juta doang pamer-pamer. Nih, Ajis, nih. Jamnya 1M. Yang keluar ayam-ayaman tuh. Bo, udah keluar ayam-ayaman, parahnya lagi.
paling pahaman itu apa? Ya ini jam. Cincin. Cincin. Ah, gue pernah dibohongin sama dia, jangan percaya kalau dia ngomongin harta. Dia pernah ngasih unjuk batu cincin ke gue. Vega lihat di dalamnya cincin gue, keren kan? Ada orang sholat, gue liatin. Gak ada aja suara sholat. Oh berarti sholatnya udah selesai. Bohongin. Gue pikir kan sekarang waktu ada yang bergambar kan? Bohong. Nah, halo Kak Vega. Kan lebih kaya berarti. Berarti Vega lebih kaya satu gigi 10 juta. Gigi Vega. Nah ini bener gak? Giginya emang kenapa? Giginya diapain? Giginya gak diapapain, jadi di gigi asli. Nah ini kan kebanyakan orang nanya disangkanya tuh operasi gitu. Jadi ini tetap cuma ditambah aja. Iya, gigi asliku hanya dilapis dengan yang namanya veneer itu. Veneer itu kan bahan yang supaya gigi kita tuh terlihat lebih white, lebih putih. Berapa tingkat di atas gigi aslinya. Sekedar itu aja. Itu 10 juta satu gigi? Memang kalau veneer itu hitungannya per satu gigi dikali jumlah gigi kita pada saat kita senyum. Misalnya lu sekali senyum 100 gigi kelihatan. Bu, udah kayak gigi kuda 100 gigi ya Bu ya? Iya. Mas Ayu sendiri tadi belum dibilang itu berapa harganya? Berapa harganya cincinnya yang paling mahal? Kemarin, orang Vietnam datang. Datang, nawar? Nawar, 700 juta, gua gak jual. Kenapa Pak kemurahan? Kenapa? Orangnya nggak datang. Itu bukan nggak jual, orangnya kagak mau beli. Kita sekarang dulu mas, karena nanti ada candy challenge. Iya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Baim Gagah. Bilang. Saya lagi main gitar, bos. Disuruh tuh. Iya, saya tahu. Saya kan nurut kalau disuruh. Nah, saatnya kendi challenge ya. Mau dia aja. Tamunya semua masuk dari pintu belakang kan? Itu langsung pintu pagar belakang. Kalau saya sama Baim itu sesama kaya di komplek ini. Setelah saya meeting dengan Dewan Kendi Indonesia 7 hari 7 malam, maka The Kendi Challenge kali ini adalah kalimat seksi. Bintang tamu dan Baim ditantang untuk mengucapkan kalimat secara seksi. Contohnya, contohnya. Ini kayaknya gue kenal nih. Ini yang somai pink bukan? Gua tahu tuh, secara seksi. Bukan ya? Kalimatnya diambil dari dalam kendi. Kendi. Kalian paham? Insya Allah. Pemenang dari game ini akan ditentukan oleh Dewan Juri Rahasia. Apa sih? Lu ngapain kemarin? Gua bawain game. Game. Gua pikir mau nagih ojek. Oke, kalian siap bermain? Siap. Oke. Yang pertama bermain Bang Ajis. Oh, Bang tuh teh. Kamu silakan bisa, Bang Ajis. Bang Ajis, kamu bisa. Dan diucapkan secara seksi, seksi-seksi mungkin. Iya. Bang Ajis, boleh di depan, Bang Ajis. Oke. Nah, ini. Lihat nih, pria terseksi nih. Seksi, Jis. Betapa nikmatnya. Makan ikan asin. Terus ikan asin pakai. Kameranya yang nyala lo, norak banget baru syuting ya. Itu yang soalnya tempat lain biru. Makan ikan, makan ikan sayur. Makan ikan asin pakai sayur. Lo deh nyam 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 nyam. Oke, bagaimana penonton? Seksi? Ya udahlah, nanti biar kenapa jadi mirip kayak juri rahasia yang menentukan.
Berikutnya. Dia kayak mirip Dea Imut. Vega. Seksi. Seksi. Tiga, dua, satu. Musiknya silakan. Musiknya horor seksi dong. Seksi. Seksi, kerjaan tukang pukulnya dilepas dulu. Kamu deh. Kenapa? Cebit nih. Udah keluar. Ih, kamu nakal deh. Cubit nih. Bete. Oke. Bagaimana seksi? Seksi. Nah, kalau ini coba kita, ini udah tadi lagu lagi nih. Berikutnya, apa nggak ngomong udah? Berikutnya, Mbak E. Oke, Mbak E dulu. San. Yang seksi dong. Seksi dong. Jangan bikin ini kali, mungkin harus ada fotonya. Coba. Yang seksi. Oh iya. Kok aku tadi enggak digituin. Ulala. Betapa indahnya. Bos. Belum. Betapa indahnya matamu itu. Aku ingin melihat terus sambil makan nasi. Habisan okay, mau seksi. Bagaimana? Seksi. Susah. Ayo, ini kita. Beka membawa bola. Dioper ke lalu. Lalu menggocok. Lalu ketemunya. Lalu. Oke, sekarang penilaiannya bagaimana? Pemenang dari game ini adalah ditentukan oleh Dewan Juri Rahasia. Berhubung Dewan Juri Rahasia itu tidak datang, makanya silakan Pak Im, kamu serahkan siapa yang paling seksi. Siapa yang paling seksi? Mas Haji! Oke, Mas Haji, katanya juga ada teman duet menyanyi. Oh, dia ada single ya. Ya, Bang coba kita ya. Panggilin dulu orangnya. Panggilin orangnya Putri Safira. Double dia. Putri Safira. Di cari susah. Mas Ajis nih, siapa nih? Tepuk tangan dulu dong. Putri. Putri. Berapa ya Bang Ajis? Kita korong kempeng banget. Duduk, tadi kita seksi ya. Tidak, tadi diem aja. Sekarang ketatan banting. Oke, secara singkat itu kok mau duet sama Mas Ajis? Nah, kok mau duet sama Bang Ajis? Nah. Karena mungkin Bang Ajis itu unik. Apa? Unik. Enggak keringetan. Unik. Terus selain itu? Enggak ada keringetnya juga. Bukan masalah keringetan. Ini gue nonton. Tapi Safira sendiri dia base-nya menyanyi ya? Iya. Base-nya menyanyi ya? Dan kenapa Mas Abi masih memilih? Kenapa ya, memilih? Karena memang produsernya udah nentuin. Ya udah kalau saya kan nyanyi sama siapa aja. Mm-hmm. Yang penting kantong tebal. Intinya gini sih kenapa mau duet sama Putri? Karena lagunya pas. Mm. Itu lagu antara laki-laki dengan perempuan. Lagunya tentang apa lagi? Iya, ceritanya tentang tahu, apa? Saya nggak tahu lagunya tentang apa. Safira lagunya tentang apa? Tentang cinta. Putri apa Safira manggilnya? Putri. Putri lagu tentang cinta ya? Yang ngarang siapa? Orang. Ngarang. Pengarangnya? Mang Abu Nawas. Mang Abu Nawas. Pencipta kali ya. Sekarang langsung aja ngetes aja, nyanyi aja. Yuk nyanyi, yuk. Oh iya, closing. Twitter jangan lupa ya, di Baim KG Jaim RTV. Dan YouTube-nya juga udah ada. Saran apapun itu tolong kirim ke sini semua ya. Dan betul. Sekarang mana mikrofonnya? Udah. Udah. Oh, udah. Kita sambut saja.